biasanya saya setelah buka jok, saya bawa mobil ini ke Kamal, niatnya untuk membawa anak jalan-jalan. Nah, setengah lima itu saya ada acara keluar kota, masalah pekerjaan. Jadi rencana yang saya bawa mobil ke Bangkalan, balik ke Bangkalan ini, teman saya telepon sudah nyampe di Telang jemput saya. Jadi akhirnya saya inisiatif parkir mobil itu di makam. Nah, memang saya waktu pas di makam itu sekitar pukul setengah lima lewat seperempat, tidak ada warga di situ, saya nggak pamit. Nah, mungkin warga takut terjadi apa-apa, ya akhirnya melapor ke Polsek. Jadi awalnya Kanit Reskrim menerima laporan dari Ketua RT bahwa ditemukan mobil sudah berada 2 hari di sana. Dikhawatirkan mobil itu hasil tindak pidana ataupun kejahatan, sehingga Kanit Reskrim beserta anggota Reskrim langsung ke TKP. Sesampai di sana langsung manggil derek dari Bangkalan untuk diamankan di Polsek.